Pernahkah Anda menghadapi musibah atau menyaksikannya? Anda ucapkanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kepadanya kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Demi sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menguji kamu dengan sesuatu, yaitu ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa dan hasil tanaman. Sampaikan berita gembira kepada orang sabar, yaitu apabila ditimpa kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Bencana dan bala yang menimpa menyebabkan manusia hidup dalam kesusahan. Ia memerlukan kesabaran dan keimanan yang tinggi untuk menghadapinya. Adakah anda terfikir bahwa semua ini ujian bagi kita semua? Bagaimanakah kita menerima hakikat bahwa segala musibah itu mempunyai hikmah di sebaliknya? Allazi khalaqal maut wal وهو العزيز
untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Berkuasa lagi Maha Mengampun. Sejak kematian ayah saya kan, untuk meneruskan hidup, membesarkan kami selama 7 orang. Berbagai kerja telah mak lakukan. Namun begitu, kehidupan kami waktu itu agak sukar sebab kami masih mempunyai ramai adik-beradik. Adik-adik saya ketika itu masih di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Disebabkan kerana itu, mak bertengkur lumus melakukan pelbagai kerja seperti membuat nasi lemak, membuat peluk udang, itu jual kecil-kecilan di sebuah kedai yang berdekatan dengan rumah kami. Mak juga bekerja di kedai berhampiran dengan rumah kami untuk menampung lagi pendapatan kami semua. Alhamdulillah, kini berkat kegigihan ibu saya, kami semua dapat mengecap sedikit saja, sedikit walaupun sedikit kebahagiaan. Seperti kakak saya sendiri telah menjadi seorang guru, dan saya pula baru saja keluar dari Universiti Utara Malaysia. Maka adik saya seorang lagi menjadi pelatih di kolej perubatan. Selepas berlaku insiden tu, anak saya dalam masa selepas 22 hari dia ada demam dengan serta dengan batuk kelongkong. Setelah tu dia pingsan tak sadar diri. Masa tu doktor scan otak dia, anak saya perdarahan otak telah merebak. Jadi dalam masa tu doktor kata secepat mungkinlah untuk menyelamatkan nyawa dia, secepat mungkin melakukan perbedahan otak tu lah. Sepanjang hari penjagaan anak saya ni, mula-mula bangun pagi ya, saya memandikan dia, saya saizkan dia. Lepas saya saiz, urut-urut badan dia semua, bagi minum. Bagi minum susu, susu dia susu Ensure. Ensure susu dia tu 3 jam sekali saya bagi minum. 3 jam sekali saya bagi minum. Tapi sebelum minum tu saya buat suction lah, suction supaya terkeluarkan kakak-kakak daripada leher dia ni, ke hidung dia, takut tersedak. Sedak nanti dia muntah, masuk dalam paru, mungkin salah kat pada diri dia ni. Pada malam hari, kadang dia ni pun terkejut lah, terkejut macam sawan kan. Sawan, kadang kita terpaksa urut kepala dia, teriba dia, kan. Cakap nama dia kan. Kalau dia terkejut tu saya pun sedih. Saya cukup sian kalau dia terkejut tu, saya pun kadang-kadang saya takut juga. Kan dengan kadang kaki ke mata dia gerak-gerak tu, dengan tangan terangkat kaki menjenjen ni, saya pun takut. Kadang muka ni biru. Kadang saya urut dia, lepas tu dia pun relax. Dia relax. Tapi kipas sentiasa buka lah dia ni, sebab sentiasa badan dia sentiasa panas kan. Panas sebab dia tidur. Kadang masa kadang 2 jam sekali tu dia terkejut lagi kan. Dah urat saraf, doktor kata sebab urat saraf dia lah yang telah rosak. Penjagaan dia memanglah rumit sikit lah, asal anak kadang macam ni kan. Tapi macam mana pun, ini semua dukan Tuhan pada diri saya dan keluarga saya. Sebaliknya ketabahanlah menduga. Menduga kan? Menduga kita kan? Ke mana keimanan kita? Betapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Thank you.
Saya kadang-kadang tu rasa rasa sembuh juga hati dalam mengingatkan keadaan dia masa depan. Masa mana siapa kalau nak jadi ni nak tanggung dia besok bila saya tak ada. Tapi ini bila fikir-fikirkan balik, ini kaduan Tuhan, terima ajalah. Kita harap kepada kerahnya kepada kawan sekolah dia lah, supaya janganlah mengejek-ngejek dia. Sebab apa dia boleh jadi tekanan, tekanan dari sana juga yang dia tak mahu sekolah tu. Nasihatkan orang yang berbadan macam ni, yang senasib dengan dia lah, agak-agak bersabarlah, jangan rasa rendah diri dan malu, sebab ini adalah kehendak Tuhan. Hiduplah kami mencari kurnia, walaupun susah tetaplah berusaha. Tidaklah kami berduka nestapa, dosa pahala perlu dikira. Hiduplah kami perlu ketabahan, ingatlah juga ujian Tuhan, tak putus asa dengan kesusahan. Kelak dijanji surga balasan. Anak-anak kalau raya, kok tak saling anak-anak, kok hak kecil tu, hak cacat tu ya, kok bagi saling, saling laju dia. Hak lain tak saling, cuma orang sedekah kaya baju, kok pakai hak tu lah anak-anak. Tak mampu kok nak beli kan. Ha, tu dia lah kok hari, buat kerja hari-hari pun tu dia kalau pinang, kata asal gelugur. Dua tiga hari ni asal gelugur tak ada, tu buat pinang. Orang kata Zah pergi tolong sak dia, apa ni, pergi tolong menebah sak. Tolong menebah. Kok tolong menebah orang. Bagilah dengan lima ringgit sehari. Tolong pergi basuh-basuh kain rumah orang. Itu dia lah, kak hari-hari itu dia lah, kak buat kerja. Kadang ada lah, orang kata kak sebelah keliling ni, bagilah lah unjuk-unjuk ikan lah apakah. Ikan hak tu lah kak pun makan. Kalau mereka bagi, barang kak ambil kedai habis dia duduk bayar lah, hak tu lah. Dekat tu lah, dia pun dalam 2-3 bulan ni dia bantu. Anak-anak kak dia bantu makan sekolah, dia bantu tambah bas, dia bantu anak-anak kak. Lepas tu yang lagi dia apa ni, hak cacat tu kadang kena macam mana pun tak ada masa nak kata nak rehat langsung. Rehat tak rehat malam lah. Hari-hari macam tu lah kerja kak. Tak tahu nak buat lah. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya terbatas kepada penderitaan dan kemiskinan sahaja. Sebaliknya, kesenangan itu juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu anak saya aksiden tu, saya baru sampai ke Paris. Tiga hari di sana, saya dapat tahu yang anak saya aksiden. Saya macam mimpi. Bila masa terjadi itu macam mimpi. Saya tak sangka anak saya macam tu.
tiket. Terus pergi ke Paris, hari itu juga beli tiket, pergi terus pergi ke Paris, hari Ahad, hari Rabu saya jumpa anak saya. Saya tak sangka anak saya jadi macam sekarang, koma dah 16 tahun. Kemalangan itu berlaku semasa dia cuti lah, nak pergi ke Queenstown sama kawan dia 5 orang. Masa dalam perjalanan daripada Dunedin ke Queenstown lah yang terjadi macam terjadi accident tu. Bukannya dia berlanggar dengan apa-apa, dia semua tak boleh ambil kona. Mungkin tak boleh jadilah, tak boleh ambil kona, dia terbalik 2-3 kali pusing terbalik. Yang kawan 5 orang tu tak ada apa-apa, yang sebelah semua bawa dia patah, yang sebelah kanan ni tadi pipi dia pecah, patah. Yang driver satu tak ada apa-apa. Yang teruk anak saya lah sampai sekarang. Daripada kemalangan sampai sekarang tak ada, saya tak dengar suara dia, tangisan dia, sakit ke, nak makan ke, tak ada pernah manggil mak ke, tak ada manggil abah ke. Itulah keadaan dia. Alangkah nikmatnya hidup penuh kemewahan dan beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan yang dimiliki akan menambah ketenangan hati, tanda kesyukuran kepada Ilahi yang telah menganugerahi segala rezeki. Hidup senang setelah penat dan susah, untuk cerah masa hadapan. Kesenangan kemewahan ujian Allah tidak kuhanyut dalam gemelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Maksudnya, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Hanya insan yang sabar dan tenang saja yang mampu menghadapi musibah ini. Namun demikian, kita masih berpeluang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sakit saya ni namakan sakit untuklah, lebih kurang kan. Tapi dah lama sangat mungkin kan, lebih kurang dalam 20 tahun. Kita buat kajian di hospital universiti, tapi lepas tu operasi yang pertama dulu, mata tahun yang pertama 10 tahun yang lepas lah. 10 tahun yang mula-mula tu kita buat operasi sudah 3 kali lah operasi. Mungkin satu ujian kita pada Tuhan bagi kan, tapi kita tetap sabar dan reda dengan apa yang dia bagilah. Kita tetap usaha memperbaiki apa yang dia bagi pagi kita. Sejak tak menyakit ni, saya rasa ketabahan saya tu amat sabar kan ya. Sejak memang sabarlah apa pun yang dia bagi kan, saya terima juga. Sebab kita kena reda kan. Ada hikmah di sebalik yang dia bagi. Tapi alhamdulillah keadaan suami saya ya boleh menerima saya, keluarga saya, mak mentua saya, bapa mentua saya, juga keluarga-keluarga dan adik-adik yang lain. Itulah hikmah yang terbaik pada saya. Alhamdulillah pada saya. Syukur dengan apa yang dibagi. Tidak ada yang kurang kan. Kerja-kerja harian saya tu saya buat perlahan-lahan lah ya. Ialah kata orang tu, ialah dah tanggungjawab saya kan. Kita buatlah juga. Kita kena terimalah juga hakikat ini kan. Kita tidak boleh kata kita tak boleh menolaknya. Itu semua dah ketentuan Tuhan kan pada kita. Saudara dan saudari sekalian, untuk memberi panduan bagaimanakah cara untuk kita menempuhi dugaan atau musibah, sama kita kali ini yang berbahagia, Dr. Wan Mat Sulaiman dari Universiti Islam Antarabangsa. Menyentuh soal ujian Allah Subhanahu wa taala, ianya menjadi sunnah Allah menguji manusia untuk mengetahui sejauh mana manusia itu benar dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan Allah, ataupun sebaliknya berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim
fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Artinya, adakah manusia menyangka Allah membiarkan mereka mengaku mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya Allah telah menguji manusia-manusia yang sebelum ini. Daripada ujian itu, Allah mengetahui siapakah yang benar dan siapakah yang berbohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalau kita lihat, apabila manusia diberi kemewahan, manusia diberi bisnes yang begitu menjadi, manusia diberi sanak saudara yang ramai, keluarga yang ramai, keluarga yang baik, tetapi mereka lupa kepada pemberi rezeki kepada mereka, iaitu Allah. Mereka lebih kasih kepada perkara tersebut lebih daripada Allah dan Rasulnya. Ketika itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kepada manusia kemewahan tersebut. Jadi bagaimanakah untuk kita menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Dan hari ini saya membawa satu ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tiga perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita untuk kita menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah sebut menyebut di sini, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sabar, dan kamu sabar dan juga kamu meneruskan segala usaha kamu, jangan kamu merasa putus asa dan sebagainya. Jadi Allah sebut as-sabru yang pertama, sabar yang pertama, iaitu kita sabar, kita tetap dengan segala amalan ketaatan kita kepada Allah dan kita jauh daripada melakukan segala keburukan. Allah beri kita kesusahan, kita tetap sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Allah beri kita kesenangan, juga kita taat dan melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-musabarah yang kedua disebut dalam ayat ini, iaitu kita terus melakukan kerja tersebut walaupun kita gagal. Warabitu, satu cara yang lain Allah disebut di sini, kita telah melazimi diri kita dengan suatu perkara yang positif. Segala usaha kita, segala kerja kita, segala tindak tanduk kita, kita mesti ikat diri kita dengan segala tindakan yang positif. Sama ada kita mencapai kegagalan, mencapai kejayaan, kita bertindak dengan tindakan yang positif. Bukan kita putus asa, bukan kita bersedih, malah kita mengambil segala kegagalan-kegagalan itu sebagai cabaran untuk kita mendapat kecemerlangan yang lebih selepas itu. Awak berdua ada tak tengok rancangan TV mereka semalam tu yang bertajuk apa, ujian Allah terhadap manusianya? Oh, rancangan TV pendidikan tu ya? Tapi saya masih tidak jelas lah. Yelah, saya pun masih tak faham lah. Pendapat awak lah Syoki kan? Apakah tujuan sebenar Allah menguji umatnya? Pada pendapat saya lah kan, tujuan ujian Allah terhadap manusia banyak. Tapi yang setahu saya, ada empat je yang saya ingat. Yang pertama, untuk menguji kesetiaan hambanya dan melihat hambanya melakukan ibadat kepadanya. Yang kedua, untuk menguji keimanan dan kesabaran. Yang ketiga, untuk melihat sejauh mana hambanya sendiri iaitu manusia melakukan perkara kebaikan ataupun mensyukuri nikmatnya. Yang keempat, Allah sendiri menggalakkan manusia, kita semua lakukan perkara baik ataupun kita berlumba-lumba lakukan perkara baik untuk dapat keredaan pada dia. Jadi Aiman, Amin, kita sebagai hamba Allah, manusia, kita seharusnya tinggalkan perkara yang dilarang oleh dia. Jadi kita ikut arahan dia yang disuruh oleh Allah, dan untuk dapat keredaan pada Allah, kita tingkatkan lagi amal ibadat kita. Jam pun sudah lewat, kita balik, jom. Jua musibah yang telah menimpa diri kita, kita perlulah redha dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang berkuasa menentukan segala-galanya. Ayu lana
akhirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai iman dan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami lupa, dan ajarilah kami Al-Quran apa yang kami tidak tahu, dan berilah rezeki kepada kami dengan membacanya tengah malam, penghujung malam, dan penghujung siang, dan jadikanlah dia untuk kami sebagai pembela, ya Allah, Tuhan semesta alam.